Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Mau tahu cara bacaan surah Al-Fatihah dengan lahjah Arab? Mari kita ikuti video berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya, tuan-tuan, puan-puan? Insyaallah hari ini saya akan adakan tutorial bacaan Al-Fatihah, ianya menyahut keadaan semasa di mana saat ini ramai di antara kita solat tarawih di rumah, solat wajib di rumah, ramai di antara kita yang menjadi imam. Maka bacaan surah Al-Fatihah ini adalah bacaan yang sangat penting, bacaan yang wajib diketahui oleh semua, baik imam ataupun makmum. Maka insyaallah pelan-pelan mulai hari ini saya akan adakan tutorial bacaan surah, bermula daripada surah Al-Fatihah. Nanti insyaAllah kita akan sambung dengan surah-surah pendek yang lainnya, seperti surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan lain-lainnya. InsyaAllah satu hari satu surah, insyaAllah. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah. Ada yang menyatakan ianya surah Madaniyah, diturunkan di Mekah tapi juga diturunkan di Madinah. Surah ini mengandungi 7 ayat, ya. Sama ada yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat yang pertama ataupun tidak. Namun semua ulama menyatakan bahwa surah Al-Fatihah ini mengandungi 7 ayat. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dimasukkan pada surah Al-Fatihah sebagai ayat yang pertama, maka jelas seperti bacaan kita sehari-hari. Namun ada juga yang menyatakan bahwa Bismillah ini tidak termasuk Al-Fatihah, maka mereka akan memulakannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Apapun jumlahnya tetap 7, karena nanti pada ayat yang ke-7 Siratul ladhina an'amta alaihim, ayat itu akan dibagi 2 menjadi Siratul ladhina an'amta alaihim ayat yang ke-6, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin menjadi ayat yang ke-7. Jadi insyaAllah kita mulakan daripada Bismillah. Baik yang membaca atau tak membaca, saya akan ajarkan dengan mula bacaan Bismillah. Dalam membaca surah Al-Fatihah, ada baiknya kita mulakan dengan A'udzubillahiminasyaitonirrojim, kemudian baru Bismillah. Bagaimana mengucapkan ayat Bismillah? Ya, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bi, ba di baris bawah, dia dibaca tipis bi, dan dia dijelaskan hurufnya bi. Tak boleh dibaca Bismillah. Oh, itu namanya ikhtilas, menyerobot ya. Macam baknya tak sempurna. Maka kita kena baca Bismillah bi. Ah, kita senyum, mulakan dengan senyum. Bismillah. Nah, 2 harakat. Bismillah. Hir. Hir, kita pastikan ada ro sabdu di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rahim sama juga, ada ro sabdu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bacaan rahim, dia boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Kita ambil yang 2 atau 4, 2 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, bi dijelaskan huruf ba kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah. Alha ha. Ha dia bersih ya. Alhamdulillah.
lilla dua harokat dan cepat. Alhamdulillah, tak boleh. Alhamdulillah, tak boleh. Dia lam sabdu dibaca lekas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lilla dua harokat. Rabbi ada sabdu. Ra, bukan ra, tapi ra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil ain atas. Dia tipis. Rabbil alamin. Okey, kita ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tipis. Tipis. Al bukan ol. Al. Tipis a atas a. Alhamdulillahi rabbil pun tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya ayat yang ketiga. Alif lam di sini hamzahnya hamzah wasal sama juga tadi al. Alhamdu dia ni a. Tipis a. Bukan o. A. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar ada ra sabdu macam bismillahir sama juga ini ar. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi bacaan alhamdu ar-Rahmani kita baca a karena dia di situ ada hamzah wasal jumpa dengan lam maka dibaca a. Namun kalau kita baca sambung nafas kita ini panjang. Kita boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Boleh masuk. Yang tidak boleh adalah bacaan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kenapa? Karena kalimat alhamdu dan arrahman yang ada pada ayat yang kedua dan ketiga, alif di situ dinamakan alif wasol atau orang ramai menyebutnya hamzah wasol. Ianya tidak boleh dibaca ketika ianya dibaca sambung atau ketika ianya di tengah. Jadi yang betul bacanya macam tadi yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Seterusnya ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Ma mim pun huruf istifal ma. Jadi kita baca ma bukan ma tapi ma. Senyum sengih sikit. Ma dua harokat. Maliki yaumiddin. Maliki yaum ma dua harokat. Walaupun ada juga yang membaca maliki yaumiddin. Din boleh ya tapi kita baca dua harakat aja. Maliki yaumiddin dal. Maliki yaumiddin. Coba baca. Okey. Maliki yaumiddin. Okey, sekali lagi sama-sama dengan saya. Maliki yaumiddin. Tak boleh panjang. Maliki yaumiddin. Tak boleh. Dia dua harakat saja. Ya. Seterusnya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka. Dua harakat. Iyaka na'budu. Na'budu. Non masuk ain. Na'budu. Iyaka na'budu wa i. Budu wa i. Di situ du bacaannya pendek ya.
Sering orang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tak boleh, salah eh. Du bacaannya pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka, dua harakat, wa iyyaka nasta'in. Tipis juga. Nasta'in. Tanya pun tipis ya. Nasta'in. Kita ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Okey. Ulang sama-sama dengan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka agak cepat ya. Iyyaka ada dua ya sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kita ulang balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kita sambung ayat yang ke-6. Bawah alif ha alifnya, hamzanya hamzah wasal atau alif wasal. Ihdi, dia ikut baris yang ketiga. Ihdi. Ihdinassira. Ihdinassad. Ih huruf ha dahulu ya. Ih, dia bukan ih, dia tapi ih. Ihdinassiratal mustaqim. Ihdinassi. Kalau dulu-dulu diajar pakai sad. Ihdinassirat, tak perlu. Kita ikut gaya Arab. Cukup gitu aja, bersih aja. Dia natural. Ihdinassirat, tak payah moncong sangat, tak sikit boleh. Ihdinassirat, dua harakat. Ihdinassirat, to, huruf kuat ya, to. Ihdinassiratal mustaqim. Ta tipis. Ingat, mustaqim, qim. Qaf. Mustaqim. Tutup mulut, mim. Mustaqim. Ya. Kita ulang. Ihdinassiratal mustaqim. Okey, sekali lagi cuba baca. Ya, bagus. Sekarang dengan saya. Ihdinassiratal mustaqim. Okey. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Boleh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita boleh berhenti di situ. Kalau nafas kita rasa-rasa tak cukup panjang, kita boleh hentikan di situ. Sira sad si ya, sad si. Sira bukan si. Gini, walaupun ada bacaan si ya, tapi kita baca sad si. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ulang. Siratal ladzina, dua harakat. An'amta, alif dulu, alif masuk nun. An. Biasa an. An'amta, baru yang kedua ain masuk mim. Am. An'amta. An'amta 'alaihim, ain ya. Yang kedua ain. Yang pertama an hamzah, yang kedua am ain masuk mim. An'amta 'alaihim. Ghay 'alaihim. Kita ulang balik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim. Lekas. 'Alaihim. Cuba diulang. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tengok lisan saya ya. An dia tersengih. An'amta 'alaihim. Ikut Arab ya. An'amta 'alaihim.
Bukan on am ta on am ta on am ta bukan on am ta en en am ta alaihim. Sekali lagi saya ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ghin ya gha huruf gagal gha ya ghai gha dia huruf isti'la tebal sikit gha ghairil tipis ghairil magh ma tu tipis masuk ke ghin yang agak tebal mar ma tersengih masuk ghin mar ghairil maghdubi alaihim dua harakat maghdubi ghairil maghdubi ha, tak boleh ghairil maghdubi apalagi ghairil maghdubi tak boleh. Di situ kalau dalam tulisan Rasam Usmani semuanya ada sukun. Ya ada sukun, lam ada sukun, rin ada sukun. Maka dibaca jelas itu kalau dalam Rasam Usmani. Ghairil maghdubi alaihim alaihim ain. Kita sambung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjangnya 6 mat lazim wala la tipis ya waladdallin wala sekali lagi la tipis baru masuk dot tebal huruf isti'la waladdo tak boleh waladdo walad bukan walad wa tipis wala waladdallin. Amin. Okey. Boleh? Kita cuba ulang dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat yang ketujuh, kalau nak dibaca sambung satu kali nafas boleh? Boleh kalau cukup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, akak-akak, atuk-atuk, nenek-nenek. Senang kan? Kita banyak senyum. Huruf-huruf Arab itu dia banyak senyum, dia banyak ringan. Kita yang orang-orang Melayu kita ini yang menjadikan ya bacaannya menjadi berat karena lidah kita, karena pergerakan lidah dan bibir kita yang kadang tersalah. Contohnya macam dulu kita diajar ihdinassira sampai ke dalam gitu kan. Kan susah. Ih. Dia bukan ih. Tak payah itu. Dia natural aja. Ih. Dulu diajar. Ih. Dinas siratal mustaqim. Wah. Nampak sangat Jawanya kan. Dinas siratal mustaqim. Qim. Sampai kuat gitu. Tak. Huruf Arab. Pengucapan Arab. Dianya ringan. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga waladdallin. Dulu kita diajar waladdol gitu kan. Sampai susah. Dia sebenarnya yang penting jangan keluar apa berhambur nafas kita. Waladdol. Kita tutup gini. Dia tidak terhambur. Waladdol. Tak ada nafas yang keluar. Itu udah cukup bot dah.
ya, huruf yang paling susah tuh dot. Tapi kita latihannya jangan sampai ada nafas keluar ketika kita mengucapkan dot, mengucapkan dot. Walau do. Nah, oke, itu saja pada hari ini. Insya Allah kita sambung lain hari. Ya, terima kasih. Saya Muhammad Zuhal Abdul Latif mengucapkan terima kasih dan hidup berkah dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.